bahkan tentunya para pemain yang juga memiliki sebuah ya tentunya pemain yang juga memiliki kecepatan gol dan tendangan kali. Kita lihat tampaknya bagaimana juga dari Gultom yang juga kembali kesempatan kali. Kita lihat tampaknya dia turunkan dan juga ada dari Herlangga tentunya, dan juga kita lihat tampaknya ada Abanda Rahman yang juga kembali bertampil, tampil ada di mana Abanda Herman dapat tampil kali lewat tim kebelakangan Gomez tentunya. Artinya memang di mana sudah diragukan, kita lihat tampaknya para pemain bintang yang sudah kembali turunkan lewat tim kesebelasan BWP. Sedangkan kalau kita berbicara di mana kolektivitas begitu pun tentunya sebuah di mana permainan ketika tim kedua Metric tampil di putaran pertama lalu, mereka pun tampil baik kami kira dengan di mana perpaduan umpan 1-2 bahkan kita lihat kemisi kebersamaan yang mereka tunjukkan. Tetapi dalam dunia sepak bola kita lihat tampaknya pertandingan tadi, kalau saya pikir namanya kedua tim kesebelasan sama-sama temukan dan pertandingan kali ini dengan Sterbong dan Kroshambing. Dan juga kembali kita sapa petugas kembali di sana juga ada di mana bos ya tentunya bos Kristianto saja hadir pemilik dari Raihan Sport tentunya. Terima kasih jersey atau kiriman jersinya terhadap rekan siar yang menjaga pertandingan tentunya, di mana kesempatan kali yang sudah kembali hadir memberikan sebuah support di mana pengusaha jersey ternama di mana Tejata Aparel di kawasan di mana Tugu Pinang, yang beliau juga hadir kesempatan kali memberikan sebuah support tentunya terhadap rakyat tentunya kesebelasan, dan juga Tejata Aparel juga selamat sore di mana Tejata Perlang Ponggeng yang juga senantiasa memantau juga pertandingan. Begitu pun bos MR nampaknya hadir pertandingan tadi, bos MR merupakan di mana ketua Karang Taruna dari desa Jatake yang juga sama-sama hadir pertandingan kali ini. Kita melihat juga tentunya di mana ya sederetan di mana juga para kita dunia tarkam di mana bos MR begitu pun bapak serta ya sore, dan juga kita melihat apa yang pertandingan kali bos Ari pemilik dari Garuda Setu yang juga tentunya merupakan ya tentunya di mana tokoh sepak bola nasional di mana bos Haris tentunya yang sudah mampu tim kesebelasan Garuda menorehkan sebuah cinta emas di ya masa kemasannya tentunya, di mana di kesempatan kali bos Haris yang juga merupakan kontraktor sukses beliau juga hadir di pertandingan kali mulai memprediksi ke pertandingan. Begitu pun kita lihat namanya Bapak R.I.C. Ang juga hadir di pertandingan kali ini, merupakan di mana ia punya pemilik di mana ia peci titisan Bukitung yang sudah kembali ke sempat tergendakan Bapak R.I.C. Ang tentunya untuk memberikan sebuah support dan juga mulai memprediksi ke pertandingan. Begitu pun Bapak Ajo Bani tentunya bangga Bapak Adam Sanusi atau Bapak Adam Sanusi yang juga hadir. Begitu pun Bapak Buluk tentunya keluarga besar dari PLT para pecinta Liga Tarkam yang sudah kembali, dan ini Bapak di mana Jabatan Insinyur Yaya Sibrayoki juga hadir nampaknya di kesempatan kali mulai memprediksi jam pertandingan. Bahkan kita melihat namanya keluarga besar Portal FC juga hadir juga di Cibuda di kesempatan kali kesempatan Cibuda juga hadir di mana bos Tete, dan juga kita melihat nampaknya bos Para begitu pun bos Pular, bos Pamir, dan juga bos Kuda, bahkan bos Haji Ahmad juga di kesempatan kali hadir. Bapak saya bos Haji Ahmad tentunya pemilik Timbar FC dan juga berupa juga ada tim di sebelah sana pada satu jajan di kesempatan yang berkolaborasi dengan dimana kakanda tersebut di mana Bapak Lurah Haji Ali tentunya, di mana Bapak Haji Ahmad juga hadir di pertandingan, dan juga bertepatan dengan itu dan melaturkan ucapan terima kasih tentunya sebuah umpan lambung perdana pembuka tentunya satu lembar berwarna biru dari Bapak Haji Ahmad tentunya merupakan pemilik peci merah titisan Bukitung yang tidak kembali digunakan di kesempatan kali. Terima kasih atas terima loyalitas serta wisat di mana satu lembar bertuliskan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, di mana umpan lambung ya ikan kembung pakai kecap umpan lambung. Terima kasih di kesempatan kali Bapak Siang tentunya yang juga merupakan di mana pengamat bola nasional, dan juga kita melihat sampai 0-0 dengan jumlah 24 lembar berarti di mana Rp200.000 kami aturkan juga ucapan terima kasih bagaimana sejak kiriman loyalitas totalitas dari di mana